Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nauzubillahi min zalik. Seluruh dunia menyaksikan perbuatan teror yang keji dari bangsa dan aparat Israel kepada saudara-saudara kita kaum muslimin muslimat yang sedang beribadah di bulan Ramadan di Masjid Al-Aqsa Palestina. Ini adalah perbuatan sangat jahat yang wajib kita kutuk bersama. Saudaraku sekalian, kita tidak boleh tinggal diam. Kita harus merasakan kepedihan dan kemarahan atas perbuatan ini. Dan kepedulian, kita harus sungguh-sungguh dan lebih bersungguh-sungguh lagi memohon kepada Allah yang menguasai segala-galanya agar betul-betul menurunkan pertolongan, melindungi dan memenangkan, melepaskan saudara kita warga Palestina dari penjajahan Israel ini. Bersamaan dengan itu, ayo kita sing-singkan lengan, keluarkan harta kita, kita sumbangkan lewat jalan jalur yang terpercaya agar sampai kepada saudara kita yang menderita di Palestina. Dan kita lebih bersungguh-sungguh lagi untuk menyebarkan informasi dukungan kita agar lebih banyak orang yang tahu, lebih banyak orang yang peduli atas penderitaan saudara kita. Dan lebih banyak yang membantu agar bisa lepas dari penjajahan. Namun bersamaan dengan kemarahan kita, kita tetap harus sangat menjaga diri. Jangan sampai terprovokasi sehingga kita melakukan tindakan yang melanggar hukum, yang menambah masalah. Percayalah, sekecil apapun yang kita lakukan pasti disaksikan Allah dan tidak akan disia-siakan. Ya Allah, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin fi Palestine. Hasbunallah wa ni'mal wakil ya zal jalali wal ikram. Taqabbal ya karim. Innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin.